Diduga supir mengantuk, truk molen timpa rumah di Cilowong. Sebuah truk mixer atau molen menimpa rumah warga di Jalan Cikoak, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Diduga penyebab laka tunggal tersebut karena supir truk mengantuk. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pada Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Kendaraan tersebut melaju dari arah Serang menuju Gunung Sari Mancak. Supir yang diduga mengantuk tidak bisa mengendalikan truk dan berakhir menimpa rumah di bahu jalan sebelah kiri. Kanit Gakum Satlantas Polresta Serang Kota, Ibda Ahmad Adi Ardianto saat ditemui di lokasi. Di lokasi yang sama, salah satu keluarga pemilik rumah bernama Rizky mengatakan truk menimpa 4 orang yang sedang tertidur di dalam kamar. Mereka adalah Badriah dan 3 orang anaknya. Setelah tertimpa, Badriah dan 3 orang anakannya kemudian dibawa ke RS Derajat Prawira Negara untuk ditangani lebih lanjut. Audindra melaporkan dari Serang, Banten.